Ada berapa materi hari ini yang dijadwalkan, Dek? Dengan dokter, totalnya ada dua materi, dokter. Untuk materi yang pertama tentang histologi gastrointestinal. Yang kedua. Yang kedua, dokter. Yang kedua tentang histologi hepar dan empedu. Seharusnya jadwal yang pertama itu pada hari Selasa dan jadwal yang kedua itu di hari Rabu, dong. Sudah, kita paparkan hari ini ya. Ya. Jangan lupa untuk di screenshot buat bukti kalian sudah mengikuti blog ini ya. Jadi kita Baik, tunggu dong. lagi. Ada berapa orang lagi yang mau include masuk? Kalau dari total peserta seharusnya ada 31 orang lagi yang belum masuk, dok. Belum masuk ya. Jadi mau kita tunggu apa mau lanjut aja ini? Sepertinya lanjut aja, dok, karena belum tahu. Ini angkatan berapa, Dik? Angkatan 2017, dok. Angkatan 2017. Ya. Totalnya ada 331 ya, Dik? Iya, dok, beserta seluruh kakak tingkat. 331. Ini yang sudah masuk sampai 300. Ya, kita tunggu lagi 2 menit lagi ya. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Kita tunggu, ini sudah ada itu kunci ya. Yang lain nanti dibuat tugasnya itu. 305 ya. 305 sisanya nanti yang terlambat mungkin ya dikasih tugas saja. Ya, ingatkan saya ya. Ya, dok, baik. Oke, lanjut ke materi. Selamat datang di blog gastrointestinal. Ya, di gastrointestinal ini menjadi salah satu blok yang penting juga ya, lebih banyak lagi ngomongin di masalah penyakit dalam. Oke, sudah kelihatan screen-nya? Sudah ada. Oke, sudah ada. Nanti tolong di data siapa aja yang baru masuk ya. Aku tuh begitu ya karena aku nak refreshing dulu aja. Jadi kalau yang baru masuk itu diingatkan di grup itu langsung di mute biar tidak mengganggu aktivitas kita. Namanya ngomong siapa sama si mama? Perjalanan perkuliahan. Tolong dihubungin di grup ya. Tolong di silent semua termasuk untuk nanti sesi tanya jawab bisa di akhir sesi ya. Oke, yang pertama adalah histologi sistem digestifus. Nah, ini menjadi bagian penting histologis di sistem digestifus. Bahwasanya salah satu blok yang sistemik, ya, khususnya di penyakit dalam, yang nanti kalian akan banyak-banyak menemukan kasusnya di penyakit dalam, ya. Artinya penyakit-penyakit yang dengan sistem organ yang sangat banyak organ dalam, ya.
Nah, terus kalau misalkan nanti di stase koas, itu akan lebih banyak di sistem penyakit dalam, koas bagian penyakit dalam. Oke, sebelum lanjut ke sana, perkenalkan saya Sanjaya Pratama, mungkin kalian sudah paham ya. Saya alumni 2011 masuk, selesai itu 2017, habis itu saya tahun 2018 selesai di S2, habis itu saya sekarang adalah di Rumah Sakit Lentera juga sebagai Kabid Pelayanan Medis yang mengatur segala macam pelayanan di situ, dan juga sebagai koordinator di blok hematologi. Terus selanjutnya saya di departemen apa namanya histologis ya, merangkap juga sebagai koordinator di situ, dan saya juga yang salah satu sudah masuk ke blok KBK ya, jadi saya sudah paham betul bagaimana merasakan di blok KBK ya. Jadi teman-teman, cara belajarnya di KBK itu adalah sistem analisa ya, bukan sistem hafal. Beda namanya dengan sistem menghafal itu di blok konvensional. Kita tidak perlu hafal, tapi kita diperlukan adalah bagaimana menganalisa. Itu yang paling penting. Ya. KBK itu adalah orangnya tipe-tipenya dengan sistem berpikir cepat, ya, tepat, dan juga tidak terlalu banyak apa namanya improvisasi atau intro lah kalau misalnya lagu itu ya. Jadi kita ditutup untuk up to date, ya. Atau lagi dengan penyakit-penyakit sekarang ini ada di testikus. Kalian juga sudah mulai masuk juga gitu di bagian webinar-webinar, itu harusnya kalian harusnya sudah masuk ke sana. Gitu ya. Dan juga diperkaya dengan kasus-kasus. Harapan saya kasus-kasus seperti di sistem di testikus ini, ya harapannya itu ya diperbanyak gitu, yang dipahamin. Gitu ya. Oke, lanjut aja di sistem digestif histologis. Yang pertama kita bahas adalah sistem digestif itu dimulai dari kerongga mulut ya, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, kanalis, analis, kelenjar terkait seperti kelenjar liur, hati, pankreas, itu juga termasuk di bagian sistem digestif. Nanti kalau suara saya kurang jelas itu nanti setelah nambahin tangan-tangan ya, atau nanti bisa instruksi untuk pertanyaan, boleh silakan. Jadi sistem digestifus ini yang terkait. Ya. Termasuk nanti di rongga mulut itu, banyak penyakit-penyakit di rongga mulut. Ya. Sebagian nanti akan dibagi lagi menjadi sistem di bagian apa namanya penyakit dalam maupun nanti di bagian untuk sekarang kedokteran gigi ya, tapi kita cukup dengan sistem digestifusnya ya, kita mainnya di situ. Nah itulah, dokter umum itu seharusnya juga bisa menangani penyakit-penyakit di rongga mulut atau kedokteran gigi seharusnya gitu ya. Tapi sekarang cukup luas, kita nggak sampai ke sana ngomonginnya, tapi kita akan ke sistem digestifusnya atau penyakit-penyakit apa saja sih yang menurut kita itu perlu gitu ya, kita pahami di sini. Oke, ini terkait organ-organnya yang akan kita bahas. Yang baru masuk dikasih pengumuman si Gita langsung di silent gitu, yang udah masuk gitu. Jangan ya. Ya dok, nanti dikasih tahu. Ya, ya. Lanjut. Fungsinya ya, kita harus tahu dulu fungsi dari sistem digestifus sendiri ya, dari mulai dia sebagai satu bagian pencernaan, mendapatkan molekul-molekul yang diperlukan dari makanan, dan juga sistem pertahanan, pertumbuhan, dan kebutuhan energi. Yang paling penting adalah sistem absorpsi, paling banyak di usus halus. Nah, ini sistem penyerapan ya, itu seharusnya paling penting itu di usus halus, menyerapkan dari segala macam makanan nantinya yang masuk situ ya. Terus sistem pencernaan seharusnya itu sudah masuk pertama kali itu di mulut
dari mulai mulut itu sudah masuk ke dalam sistem pencernaan gitu ya. Jadi apa namanya, di sistem pencernaan ini mulut pun sudah termasuk dalam sistem pencernaan. Karena apa? Dia di situ bertugas sebagai pencernaan karbohidrat gitu ya. Kita ini bisa nggak dikunci aja ya, untuk jangan ada lagi yang masuk, kita ganggu banget ini kita. Baik dok, untuk sisa yang belum masuk bakalan ditolak buat masuk. Iya, ditolak aja lah. Ya. Iya. Suruh bikin tugas aja nanti. Ditolak gimana caranya ini ya? Paling nanti hostnya nggak memperbolehkan mereka masuk dok. Oh gitu ya. Nanti yang mengoperasionalkannya si Ricky dokter. Ya sudah. Terus absorpsi air itu terlupa, yang paling banyak adalah di usus besar. Ya, kenapa kok kita itu wajib untuk minum 8 gelas per hari? Kenapa? Dari mulai pencernaan dari mulut sampai ke usus besar itulah ya air itu dapat berjalan dan memperlancar dari saluran pencernaan. Saja dalam lambung dan usus halus terdapat penyerapan asam amino, muskarida dan asam lemak ya. Jadi di lambung dan usus halus juga termasuk penyerapan di apa namanya, asam amino atau protein dan lemak. Terus struktur umum saluran cerna, ini ada 4 lapisan utama ya. Jadi struktur secara umum dari mulai mulut sampai anus itu sama semua, tinggal kita lihat ciri khasnya itu apa gitu ya. Yang pertama kita bahas adalah mukosa. Intinya kalau di mukosa ini lapisan yang terdalam gitu ya, maksudnya yang dia akan mencerna untuk bagian paling dalam. Misalkan ada selang, nah selang yang paling dalam, bagian yang paling dalam itulah yang disebut dengan mukosa, yang bersinggungan langsung dengan contoh makanan atau air gitu ya. Kalau selang itu bagian yang bersinggungan dengan air, itulah yang disebut dengan mukosa, itu bagian dalamnya. Itu maksudnya. Di sini juga banyak terdiri dari epitel dan kelenjar sampai ke lapisan jaringan ikat longgar atau disebut dengan lamina propria. Terus bagian yang kedua itu ada submukosa. Ini terdapat di bawah lapisan dari mukosa. Ini terdapat lapisan jaringan ikat padat yang irreguler. Kalau yang mukosa biasanya sih dia reguler ya, yang banyak pembuluh darah, limfe dan plexus sub mukosa atau disebut dengan Meissner. Nah, Meissner ini paling banyak ada di usus halus. Nah, ini ciri khasnya paling utama. Ya. Terus nomor 3 adalah muscularis externa atau lapisan otot polos bagian tebal dan juga di bagian setelah dari submukosa. Ini ada 2 lapisan otot polos. Yang pertama ada sirkular dan longitudinal. Ini sudah ada maksudnya adalah di bagian inilah yang paling sering itu ada pergerakan dari peristaltik usus. Nah, ini biasanya paling sering banyak di usus ya. Kalau sudah masuk usus, dia pasti ada muscularisnya gitu ya. Karena dia akan secara otomatis untuk menghasilkan makanan ya, untuk membuat makanan itu tetap jalan sesuai dengan aturannya. Terus terdapat plexus saraf mesentricus atau aurbah. Nah, ini juga. Jadi saraf mesentricus atau saluran pencernaan disebut dengan aurbah, ini juga ada di muskulus eksterna ya. Terus yang keempat adalah serosa. Nah, ini bagian lapisan terluar ya, bagian saluran cerna yang terdiri dari epitel squamous lapis ya, di mesotelium atau nama lainnya. Terus yang kelima adalah adventitia atau pembungkus paling luar. Nah, ini cuman ada di jaringan ikat aja biasanya ya. Terus fungsi utama epitel pelapis saluran cerna sebagai sawar yang selektif dan bersifat permeable. Yang kedua, memudahkan transport dan pencernaan makanan. Yang ketiga, membantu absorpsi makanan. Empat, menghasilkan hormon. Dan kelima, menghasilkan mukus. Untuk aplikasi medisnya, di sini biasanya untuk penyakit-penyakit ispruk, ya, atau nama lainnya megakolon kongenital, ini biasanya dijangkiti oleh anak-anak dengan kondisi anak bayi baru lahir, biasanya terus dia kongenital gitu ya.
Di sini terjadi fleksus pada saluran cerna itu mengalami cedera berat. Jadi neuronnya itu mengalami kerusakan sehingga peristaltik usus itu tidak berjalan. Ya. Nah, biasanya ususnya ini akan mengendor ya, tidak akan berjalan peristaltiknya ya. Disebut dengan megakolon kongenital. Terus banyaknya persarafan dari susunan saraf otonom biasanya karena karena pengaruh stres. Ya, biasanya karena IBS ya, irritable bowel syndrome. Ya, biasanya kalau kalian mau ujian tuh ya, itu biasanya perut itu kayak mau BAB, kayak enggak. Nah, itu adalah irritable bowel syndrome. Itu adalah salah satu penyakit karena yang berhubungan oleh banyak pengaruh stres emosional biasanya. Kalau irritable bowel disease itu biasanya karena suatu gangguan pencernaan karena ileus obstruktif biasanya. Ya, biasanya IBD itu contohnya seperti nanti coba dicari lagi IBD itu apa. Jadi kita udah nemuin tuh aplikasi medisnya. Yang pertama kita ngomongin histrung. Histrung itu penyakitnya modelnya seperti apa, ya. Itu kalian cari nanti itu aplikasi medisnya itu standar kompetensi kita itu standar berapa. Histrung. Yang kedua ada irritable bowel syndrome. Yang ketiga ada IBD, ya. Nah, itu nanti jadi tugas kita cari all about-nya nanti kirimkan ke saya. Nanti dikolektifin, ya. Terus kita udah dapat 3 penyakit ya di sini yang ada gangguannya. Nanti dicari lagi, nanti ketika kalian koas itu kalian tinggal nemuin pasiennya. Oh, kayak gini toh histrung. Oh, kayak gini toh irritable bowel syndrome. Oh, kayak gini toh irritable bowel disease, ya. Nah, itu irritable bowel disease itu komplikasi paling sering adalah CA colon. Ya. Bisa menyebabkan CA colon. Salah satu contohnya lagi kalau IBD itu, oh iya saya baru ingat, itu corn disease ya, penyakit corn itu salah satu IBD ya. Nanti coba dicari lagi IBD itu ada apa. Yang pertama kita ngomongin rongga mulut itu ada bibir, lidah, palatum, dan gigi. Nah, ini yang menjadi kompetensi kita ya, tapi kita bagian dari saluran atau sistem digestifusnya. Tapi kalau sudah ngomongin gigi, wah udah ini ke dokter gigi ya. Makanya kita harus tahu tuh pasien kedatang ke kita perlukan dokter umum atau dokter gigi gitu ya. Di sini kita untuk memutuskan bahwa ini kompetensi kita, ini kompetensi dokter gigi. Terus di rongga mulut itu terdapat epitel squamosa berlapis tidak berkeratin. Artinya apa? Biasanya sih selalu mengeluarkan sekret di situ ya. Kalau yang berkeratin itu contohnya epitel squamosa itu di kulit tuh ya, yang kering-kering gitu ya. Kalau di rongga mulut dia tidak berkeratin. Terus lapisan keratin terdapat di gingiva dan palatum durum. Jadi di bagian gigi dan palatum durum inilah bagian keratinnya ya, bagian tidak menghasilkan seros ya, mukus itu. Jadi dia kering aja gitu, tidak menghasilkan suatu cairan gitu ya. Tapi kalau tidak berkeratin, dia menghasilkan suatu cairan. Terus terdapat epitel squamosa berlapis berkeratin gepeng ya, tanpa lapisan tanduk menutupi palatum mol, bibir, pipi, dan dasar mulut. Jadi bagian-bagian ini terdapat epitel squamosa berlapis keratin. Nah, ini di bibir ya. Ini terdapat musculus orbicularis oris. Ini permukaan luarnya. Ini ada epitel berlapis gepeng dengan lapisan tanduk, folikel rambut, dan kelenjar sebasea. Terus bagian dalam terdapat epitel berlapis gepeng tanpa lapisan tanduk ya, seperti mukosa cavum oris gitu ya. Nah, di sini merah bibir terbentuk oleh jaringan yang translusen, terus merah karena kapiler darah di bawah epitel, terus terdapat banyak vaskular dan sensitif, terus tidak punya kelenjar keringat dan kelenjar sebasea. Keratinnya sedikit. Pada lapisan submukosa terdapat kelenjar labial dan bukal, sekresi mukus. Untuk bagian lidah tersendiri, ini terdapat massa otot rangka yang diliputi oleh membran mukosa. Jadi adalah suatu otot rangka pada lidah, ya. Terus ada struktur yang disebut dengan papillae dan tonsila lingualis. Kalau misalkan papillae ini terdapat di permukaan yang
terdapat tonjolan-tonjolan. Nah, itu disebut dengan papilai. Kalau tonsil limfoid adalah salah satu nodulus limfatikus yang ini kemarin sudah kita bahas di bagian blok hematologi sebagai sistem pertahanan. Nah, ini papilai ada fungiform, ada filiform. Kalau fungiform dia sedikit lebih besar strukturnya, kalau yang fili dia kecil-kecil ya, bentuk fili. Nah, ini gambarannya kalau yang bulat-bulat itu ini ya. Ini bentuknya papilai ya, dan dia besar-besar gitu ya. Terus kalau yang kecil-kecil ini disebut dengan filiform ya, atau filiform papilai. Ya. Ini adalah papila circumvallatae atau bagian lekukan daripada papila fungiform ya. Nah, di sini terdapat papila circum palatae. Kalau filiform dia cenderung lurus-lurus dia. Gepeng. Ini adalah kuncup kecap, adalah sensorik untuk bagaimana indera perasa kita. Ya, ini ada pada manusia terdapat papila circum palatae dan fungiform yang bertanggung jawab untuk sebagai penangkap sensorik daripada saraf pengecap gitu ya. Kalau pada binatang itu ada di papila foliata, tapi kalau pada manusia itu papila circumvallata dan fungiform. Nah, terus selanjutnya atap rongga mulut, ini pada palatum durum itu terbentuk tulang horizontal yang dibentuk oleh mukosa mulut. Jadi palatum durum itu adalah dasarnya itu adalah tulang ya di situ. Terus di dalamnya ada kelenjar palatina dan kelenjar mukosa yang dapat menghasilkan mukus. Terus di daerah depan terdapat rugai dan trapesal membentuk proses mengunyah. Pada palatum mole, ini bagian posterior dari palatum durum. Ini terdiri dari musculus skeletal ya. Jadi ada musculus palatoglossus dan musculus palatoparingeus. Jadi kalau ditanya muskus apa yang ada di palatum mole ya ini. Ya. Terus selanjutnya ada uvula, itulah tonjolan yang membatasi palatum mole. Jadi pembatas bagian belakangnya adalah uvula. Terus mudah bergerak ke atas menutup nasofaring dan mencegah masuknya makanan ke dalam nasofaring, rongga hidung pada waktu menelan. Jadi pada palatum mole ini yang akan kita lakukan swab biasanya ya. Pada pasien-pasien COVID tuh sekarang kan lagi banyak tuh pemeriksaan swab. Pemisah di RT-PCR, itu kita periksa di palatum mole-nya. Nah, ini adalah palatum durum dan palatum mole. Gigi, nah di gigi ini ada dua, ada gigi susu dan gigi tetap. Jumlah gigi susu itu ada 20. Ya. Jadi gigi primer yang akan berganti. Kalau gigi yang akan berganti sebagai gigi tetapnya nanti. Kalau gigi tetapnya ada 32 jumlahnya normalnya ya. Minimal tahu aja jumlahnya dulu ya. Terus secara histologis gigi susu dan gigi tetap serupa ya. Bagian non mineral itu ada, maksudnya bagian yang kerasnya itu non mineral ada pulpa, ada membran periodontal dan gingiva ya. Gingiva itu adalah gusi ya. Terus bagian bermineral itu ada email gigi yang keras, ada dentin dan cementum. Nah, terus bagian-bagian gigi ya, ini kita harus tahu bagiannya itu ada apa aja. Ada crown, ada akar gigi, leher, ada rongga pulpa dan foramen apikal. Ya. Nah, ini crown ya, dalam mahkotanya yang menonjol di atas gusi itu crown atau ditutupi dengan email gigi. Terus akar gigi itu dari yang ditutupi oleh gusi, ya, leher, pelayan mahkota, dan akar di sebelah leher. Terus rongga pulpa itu bagian dalam, ada rongganya, itu ada pembuluh darah dan saraf di situ. Dan juga ada foramen apikal, itu pintu masuk dari gigi ke menuju saraf ke nervus yang ada di rongga gigi. Terus komponen lunak gigi ada pulpa, ada membran periodontal, dan gingiva. Dan yang kita bahas tadi. Terus bagian bermineral ada dentin, ini rangka gigi, itu pelo email gigi. Ya. Dentin ini yang biasanya sering rusak di sini ya.
Nah, ini imalgia adalah bagian paling keras. Sementum adalah lapisan tipis serupa tulang kompakta yang meliputi bagian luar dentin dan akar gigi. Nah, biasanya kalau sudah sampai sementum ini akan menyebabkan sakit gigi ya. Terus dentin ini mirip tulang, akan tetapi tanpa pembuluh darah dan osteosit. Tidak saya bahas secara jauh. Lanjut, setelah kita ngomongin gigi, kita ngomongin faring ya. Faring itu adalah suatu rongga peralihan antara sistem pencernaan dan sistem pernapasan. Jadi bagian ini nasofaring itu biasanya yang tempat diambil sampel di sini untuk swab corona ya. Faring, nasofaring atau orofaring. Kalau orofaring biasanya pengambil swab itu dari hidung, oral ya, dari mulut. Tapi kalau naso dia pengambilannya lewat hidung. Biasanya kalau mengambil swab RT-PCR itu naso dan orofaring itu juga diperiksa dua-duanya. Nah, di sini terdapat epitel berlapis gepeng, tidak bertanduk, dilapis oleh epitel bertingkat sinidris, bersilia dengan sel goblet. Terus, masuk ke saluran cerna, ini ada esofagus, gaster, intestinum, colon, rectum, sampai canalis anus. Yang kita bahas adalah esofagus. Ya, ingat ya, secara umum tadi yang sudah kita bahas, lapisannya ini cuma, maksudnya intinya aja ya. Ada mukosa, submukosa, muscle, dan adventitia. Ini secara umum lapisannya ya. Kalau kita potong esofagus bentuknya seperti ini yang ada di gambar ini. Bagian dalamnya itu ya. Yang putih ini adalah bagian rongganya ini maksudnya ya. Ini bagian rongga. Jadi makanan iya kak. Ikat pinggang diperlihatkan. Nggak ada, Kak. Tolong diperlihatkan ya. Nggak ada, Kak. Makanya kolor, Kak.
Kang Uus.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi ada gangguan. Screenshotnya masih ada nggak ya kita? Sedang proses screenshot dokter yang men-screenshot per kelompok. Oh gitu. Iya dok. Oke, sudah keluar screen-nya? Sedang kita proses dok. Sudah keluar dok. Sudah ya. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi. Jadi untuk saluran esofagus, ini ciri khasnya dia tidak ada sekresi enzim yang ada di esofagus. Nah ini saya sudah sebutkan tadi ya, rata-rata secara umum tadi yang di awal, itu ada pertama mukosa, submukosa, muskularis, dan seros. Lanjut ke gaster. Yang pertama di gaster tuh epitelnya adalah epitel silindris lapis ya. Nah, ini biasanya lapisannya kalau kita potong begitu dilal ya. Ada alveola gastrica atau gastric pit namanya. Ada kelenjar, ada muskular. Ada empat daerah yang ada di gaster, itu ada cardia, pudus, corpus dan pylorus. Ya, ini adalah bagian-bagiannya. Kita bisa lihat di sini. Itu ada kardia, ya, itu bagian atasnya. Kalau kita potong, itu terdapat pit gasternya, ya, ada lamina propria, ada glandulanya, ada kelenjarnya dan muskulus. Terus di bagian bawah badannya itu disebut dengan korpus. Kalau bagian bawahnya ini di bagian disebut dengan pylorus. Bagian fundusnya apa? Bagian fundusnya adalah bagian paling atas, ya, yang melengkung paling atas ini dia. Ya, nah di sini ya, paling atas itu fundus. Terus yang bagian pintu masuknya itu disebut dengan kardia, ya, itu peralihan dari esofagus ke gaster. Terus tunika mukosa lambung, ya. Ini terdapat rugai yang lapisan-lapisan lipatan-lipatan yang ada di permukaan apa namanya? Permukaan membran mukosa pada apa namanya? Pada lambung. Rugai ini akan menghilang jika lambung itu diisi oleh makanan. Makanya kalau misalkan tidak terisi makanan itu akan menyebabkan mah. Jadi rugai-rugainya itu akan berlipat-lipat itu yang menyebabkan iritasi di gaster, ya. Contohnya pada pasien-pasien dispepsia, ya. Pasien-pasien dengan lupus peptikus, ya. Itu biasanya juga karena terlambat makan bisa terjadi seperti ini. Ya. Terus terdapat cekuan-cekuan dangkal di apa namanya permukaan di lambung disebut dengan alveoli gastrica, itu disebut dengan gastric pit. Ya, terus terdapat epitel-epitel di permukaannya, itu ada epitel serapis torak tinggi atau serapis silindris, ya, dan mensekresi lendir, ya. Terus pada permukaan gaster ini terdapat kelenjar tubular simplex. Nah, kelenjar-kelenjar ini daerahnya itu berbeda dengan lainnya. Kalau kelenjar kardia itu di daerah kardia. Kalau kelenjar corpus fundus di daerah corpus fundus. Kalau kelenjar pylorus ada di daerah pylorus. Ini biasanya yang akan mengeluarkan apa namanya enzim ya kelenjar ini. Ya. Di bagian kardia secara histologis berbeda dengan lambung lain. Di kardia itu vakuolanya itu lebar dan dalam-dalam. Terus daerah fundus tidak banyak perbedaan ya di sini. Nah, terdapat 6 jenis sel, ada sel mukus ismus, ada sel parietal oksintik, ada sel mukus leher, sif sel atau namanya zimogenic sel, yang kelima ada sel argentavin dan keenam ada APUD atau amino precursor uptake and decarboxylation. Terus sel mukus ismus yang akan kita bahas di sini merupakan peralihan dari gastric pit dan
bagian leher kelenjar. Ya, biasanya dia akan mengsekresi mukus yang netral, ya. Terus yang kedua ada sel mukus leher, biasanya di pilorus, ini tempatnya, ini ada sel parietal. Ini mengsekresi mukus yang sifatnya asam, ya, yang mengandung glikosaminoglikans. Ya, berbeda dengan yang tadi, kalau tadi netral ya bentuknya. Terus bentuknya tidak teratur, inti pada basis sel, terus dia terdapat granul di ovoid dan sperit. Terus ada ini ada ya tadi ya gambar mukus sel ositik sel. Terus ada sel parietal atau sel oksintik. Yang ketiga ada nah ini di sel inilah penghasil HCl ya sekresi sel ya terdapat pada setengah bagian kelenjar basisnya. Terus dia pertama menghasilkan HCl, terus yang kedua gastric entry factor. Itu untuk absorpsi vitamin B12 ya. Jadi kalau pasien-pasien dengan anemia vitamin B12 biasanya disinilah terjadi gangguannya ya di sel parietal sel oksidatif. Nah, terus selanjutnya ada sel zimogenik atau shift cell. Ini sel utama jumlahnya paling banyak dan paling besar. Terus sel disebutnya sel seros dan ini gunanya adalah mensintesis protein ya mensintesis dari pepsinogen menjadi lebih aktif lagi. Nah, di sinilah sel ini atau shift cell ini menghasilkan pepsin dan dipasul. Terus ergentafin sel ini terdapat di dasar kelenjar antara shift cell itu berdampingan dia. Ini mensekresi serotonin ya. Terus selanjutnya sel APUD atau sel enteroendokrin atau APUD adalah amine precursor uptake dan decarboxylation sel mensintesis polipeptida. Biasanya dia ada di pundus, antropilorum, diodendum, yudum, ilium, dan kolon. Jadi dia ada juga sel-sel ini. Ya, jadi nanti pas di kolon ya dan seterusnya akan saya bahas lagi. Pasti ada sel APUD. Ini adalah sekresi gastrin ya. Sekresin, terus kolesistokinin, glukagon, dan somatostatin. Nah, sel APUD ini pada manusia dibagi-bagi lagi nama lainnya. Jadi sel C pada hipofisis, sel A di pulau Langerhans, sel non-B di Langerhans juga, di pankreas maksudnya ya, hasil insulin. Sel D itu penghasil somatostatin, sel AL itu ada di lambung, glukagon, ya. Terus di usus ada sel S disebutnya, ini menghasilkan sekresin dan sel di usus halus ada menghasilkan somatostatin. Untuk daerah pilorus itu merupakan 20% dari lambung dan juga duodenum artinya adalah lapisan yang paling akhir ya. Ini lebih dalam dan bercabang gastrikitnya ciri khasnya. Terus di sini juga terdapat kelenjar-kelenjar pilorus dan mensekresi enzim lisosom. Nah, di sini terdapat sel gastrin yang merangsang pengeluaran asam pada kelenjar. Untuk aplikasi medisnya, tadi kita udah ngomongin apa itu anemia defisiensi B12, ya di sinilah terbentuknya. Kenapa orang itu jadi anemia? Kenapa? Gitu ya? Ya karena ini menyebabkan gangguan bentuk eritrosit, ya, disebut dengan anemia perniciosa ini. Ya. Yang mengakibatkan bahwa ada yang kekurangan B12 itu mengakibatkan gastritis atrofi ya. Gastritis atrofi terjadi karena sel parietal dan sel zimogennya itu berkurang jumlahnya. Jadi getah lambungnya sedikit ya. Jadi tidak memberikan asam atau pepsin. Ini jawabannya.
Terus lanjut khusus halus, ini sepanjang 5 meter ya panjangnya. Ini dari mulai sphincter pyloricum sampai ke iliocaecal ya, sampai ke pintu masuk khusus besar. Kontak paling lama dalam pencernaan makanan ya, dan reabsorpsi juga, dan terdiri dari 4 lapisan seperti dengan pola saluran pencernaan secara umum tadi. Di sini terdapat tunika mukosa, itu ada plika semisirkularis strukturnya, ada yang kedua ada pili intestinal dan crypti liver cone. Ya, ini adalah strukturnya yang paling berpengaruh di tunika mukosa. Nah, yang paling sering ditanya adalah pili intestinalis. Ini penonjolan mukosa berbentuk seperti jari-jari yang akan menutupi seluruh mukosa otus yang akan memberikan penyerapan di sini. Pili-pili ini dilapisi oleh epitel komunas lapis, ya. Ini bentuknya seperti ini. Nah, epitel setiap pili menyatu dengan sel yang terdiri dari. Nah, di pili-pili ini ada sel-sel lagi. Ada sel absorptif, ada sel goblet, ada sel endokrin, dan sel planet. Terus struktur yang ketiga ada cryptis liver cone. Ini terdapat di seluruh usus halus. Di sini dilapisi oleh epitel silindris lapis. Di sini juga ditemukan sel punca atau sel absorpsi juga, sel goblet dan sel planet dan sel neuroendokrin. Artinya sebagai pengatur sistem penyerapannya ada di sini juga. Nah, ini ada sel absorpsi ya, sebagai absorpsi atau memberikan gambaran brush border. Ya. Terus ada sel goblet, di sini tepat perantara, artinya di sini lah penghasil dari mukus-mukus yang akan nanti secara maksimal akan diserap. Terus selanjutnya ada sel enterosit dan sel absorpsi atau sel absorpsi, di sini juga sebagai penghasil atau penyerapan hasil proses pencernaan. Artinya dia akan menghasilkan disakaridase dan peptidase yang mengubah disakarida menjadi dipep dan dipeptida menjadi monosakarida. Artinya di sini transport aktif melalui pili sel dia ada di sini. Nanti akan dibagi di dunia. Ini juga sebagai absorpsi dari lemak. Sel goblet ini paling banyak di ileum menghasilkan mucin glikoprotein yang membentuk mukus sebagai pelumas dari usus. Ada mikrovili, ini perluasan daripada sitoplasma yang menutupi ujung sel absorpsi usus disebut dengan the brush border ya. Terus selanjutnya ada sel planet, ini berasal dari cryptis intestinal menghasilkan isozim. Fungsinya adalah mengikat dan mengurai membran mikroorganisme atau jenis bakteri. Ya. Jadi sebagai imunitas juga sel planet ini ya, salah satunya. Terus selanjutnya adalah enteroendokrin, ini sebagai pengaturan fungsi neurosensitivitas, perintah khusus terutama, dan bakal sekresi dan rasa kenyang. Terus ada sel mikrovol, ini juga ada di struktur dari sel epitel usus. Ini terdapat plak Peyerli di sini, transport antigen dan makrofag dia sebagai situ pertahanan tubuh yang ada di sel mikrovol. Terus bagian terakhir adalah seros, ini bagian yang melapisi rongga daripada jaringan ikat longgar di Terus di tunika submukosa, lapisan submukosa ini bagian terakhir ya. Daripada sebelum ke mukosa, ini terdapat plexus Meissner dan kelenjar Brunner ya. Dan ini biasanya fungsinya adalah menjaga pH dalam mukosa. Sel tunika muskular interna ini musculus ada longitudinal dan sirkular ya, yang bertanggung jawab untuk pergerakan peristaltik usus. Biasanya di sini ada plexus mesenterikus arwah yang akan menjalankan motor daripada peristaltik usus ya. Nah, kalau misalkan plexus mesenterikus atau arwah yang terganggu, terjadilah megakolon tadi ya, ispu.
Nah, yang paling luar ini ada tunica serosa, ini Tubula appendicea. Secara makroskopis anatomis dibagi menjadi tiga daerah, ada duodenum, jejunum, ileum, ya. Ini nanti akan dibahas di anatomi. Ada duodenum, ini ukurannya 25 sampai 30 cm. Terus ada jejunum, ada ileum, ya. Di screen saja. Fungsi utamanya adalah mencerna makanan atau kimus. Kalau di sini makanan ini berubah menjadi kimus. Ya, bolus menjadi kimus. Jadi diserap ke dalam sistem pencernaannya. Duodenum sendiri ini ada ciri khas yang lain. Ya, sudah saya sebutkan struktur yang penting-penting tadi, ada fili, ada serosa, ada biliaris, dan ductus pancreaticus. Jejunum ini fili-filinya paling-paling besar, ya. Dan di sini absorpsi maksimal adalah di jejunum. Jadi dari tiga struktur tadi yang paling paling banyak sistem penyerapannya ada di sini. Daripada ileum. Terus ileus ini banyak limfonodul, ini pertahannya paling banyak di ileum, ya. Ada epitel asosiasi folikel, ya, ada nodulus lumen biasanya tidak diliputi oleh fili. Untuk aplikasi medisnya ini paling sering di sini, ya, defisiensi di sakarida biasanya pada penyakit-penyakit gangguan pencernaan. Ini pada atrofi mukosa usus, biasanya pada sindrom malabsorpsi. Ya, contoh pada pasien-pasien kuasiokor, sama marasmus, biasanya jadi di defisiensi. Jadi ada usus besar, oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut dulu. Usus besar ini ya secara strukturnya sama lah, ya. Fungsi utamanya jelas dia asosiasi air dan mineral elektrolit, terus membutuhkan massa tija dan produksi mukus. Strukturnya sama tapi bedanya dia ada tiga struktur lapisan dari muskularis. Ini ada longitudinal, sirkular, dan tenia coli, ya. Terus di awal usus besar juga terdapat appendix yang terbuat dari lumen relatif kecil, biasanya juga sebagai sistem pertahanan tubuh. Ya, di situ juga banyak-banyak folikel limfoid di dindingnya, atau appendix itu usus buntu. Aplikasi medisnya ya jelas ya peradangan appendicitis ini paling sering terjadi, usus buntu, lumennya kecil dan dindingnya tipis, peradangan dan pertumbuhan folikel limfoid di sini. Komplikasi paling sering adalah peritonitis. Ya. Jadi kalau appendicitis akut itu harus segera ditangani secepat mungkin, ya, situ. Ya. Nah, nanti kalian harus tahu namanya Alvarado score di situ, ya, bagaimana untuk mendiagnosis suatu appendicitis di situ nanti pas puas. Nah, aplikasi medisnya ada 90-95% tumor ganas itu ada di usus besar. Terus tumor kolon ini sebagai paling sering terjadi adalah adenokarsinoma yang paling sering kematian di Amerika, ya. Terus gambaran umumnya tadi ya sudah jelas di sini ada sel mukosa. Maaf, ada tinea mukosa, ya, ada sel absorpsi, sel goblet, ada di sini tinea mukosa, muskular eksterna, terus tunica serosa, ya, sudah jelas di sini. Tinggal dilihat tapi secara umum ya sama. Terus kaikum di appendix, ini adalah di appendix atau bayi cacing, ya.
Kaikum ini adalah permulaan dari usus besar. Ya, jadi dia strukturnya serupa dengan kolon transversal. Terus appendix termiforms, ini umbai cacing atau buntu, panjangnya 10 cm, lebarnya 1 cm, tidak terdapat fili di sini. Sel epitelial berupa sel absorptif dan sel gobletnya sedikit. Di sini biasanya paling banyak sel imunitasnya di sini. Selanjutnya rektum. Rektum ini adalah lanjutan dari kolon. Ya. Sebelum dia mencapai anus, strukturnya adalah tinea coli yang mendatar, ada mukosa, dan kritus juga memanjang. Terus lapisan serosnya diganti oleh adventisia. Jadi dia sedang sedikit lapisan serosanya. Lebih banyak adventisia di sini. Ini mukosa rektum. Mukosanya lebih tebal daripada submukosanya ya. Terus rektal anal ini peralihan dari rektum ke anus ya. Jadi di sini ciri khasnya adalah epitelnya silindris yang berubah menjadi epitel berlapis kepeng. Ya, itu ciri khas paling utama. Terus di situ ada lapisan otot yang sirkuler yang sebelumnya sphincter analis interna dan juga bagian distalnya disebut sphincter analis externa. Terus anal kanalis, anus, bagian anus ini 2,5 sampai 4 cm. Di sini ada tunika mukosa yang longitudinal disebut dengan analis Morgagni ya. Di sini juga tunika mukosa diambil disebut dengan kanalis, kolumna analis Morgagni nama lainnya. Yang lainnya strukturnya sama. Kuncoro Ugo. Ikat pinggang. Kuncoro Ugo. Odidang. Para runten ibu bidan. Oh dading Mas Bokir, rasanya anjing banget. Eli, lu screenshot nama lu sendiri, Li. Si PK mana PK? Kedengeran ya? Bokir. Gila, suara lu kedengeran. Gila. Coba lihat lambung gua udah mati belum? Berat.
Beep, beep, beep.